Melihat wanita itu, aku teringat masa di mana banyak perubahan terjadi dalam hidupku. Hey, Jo. Sorry ya, Suwen ngarit sih mau. Aduh. Jo. Apa ya? Awak dhewe kan saiki wis kelas 3 iki. Kowe kepikiran gak sih? Sesuk dhewe meh dadi apa? Yo, dadi mahasiswa lah kan kelas 3, bukan mahasiswa. Sing kenal wong aku ki takon serius kok. Iya, maaf. Emang kowe meh dadi apa to? Yen aku sih pengen banget jadi diplomat. Ben iso koyo mbakku. Diplomat. Aduh. Berangkat sekolah. Eh, hati-hati oleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Aku janji karo kowe. Bakal kerja keras. Ben iso mbenggakke wong tuaku. Lan pantes dadi pendampingmu. Aku bakal ngenteni sak tekanmu. Dan bakal dukung kue terus sokongmu. Guys! Jenenge tangine kawanan kok. Ayo cepet ya, Bu. Ya sik ya. Jadi tadi itu karena aku sering banget tawan. Alah, pantesan dekat pacar ya, Ci. Enggak. Kamu sih. Ya lah, bicara doang. Aku pun masuk perguruan tinggi. Dan tak kusangka, aku satu universitas dengan Ayu. Pijakan awalku untuk menggapai cita-cita bersamanya semakin jelas. Ternyata dunia perkuliahan tidak seperti yang aku bayangkan.
Aku kudu ngomong apa ya karo Tejo? Apa meneh? Aku kan bakal ninggalin dek, Nen. Sorry ya, gue udah ada acara nih. Gue duluan ya. Woi, jalan pakai kaca dong. Santai dong. Kamu jahat tapi enak. Lu nelpon dong ya. Halo, kenapa? Aku pengen ngomong karo kowe. Ngomong saiki. Sesuk kosong. Kosong sih, emang kenapa? Dolan yuk. Alah, mana lo? Ya wes, gak apa-apa. Ya wes. Lanjut. Ya sorry ya, Dewi gak tau dolan bareng. Wes sibuk apa toh? Mentak jalan dolan. Mesti gak tau bisa terus. Ya lumayan lah. Ngerti no acara. Emang kue ngopo wey? Bukannya ben balik kuliah, kue langsung balik. Ya kue sih gak ngerti aku. Silahkan. Bisa kerja gak sih mas? Maaf mas, udah sengaja mas. Ah! Mas. Sengaja kan pasti? Hah? Maaf. Sengaja mas. Kan? Maaf. Bisa kerja gak? Mas, rasa kulit, aku rasa kulit. Hah? Kira apa tuh mau nanya aku? Ngerti ngono masih mau sentek. Kamu apa tuh kan dirgesan ini? Kan gak bisa diomongin api-api tuh. Lo gak ngerti kelambi gue stres gini. Mas rasa, beli-beli yuk semangat. Kayak males main ngomong apa? Aku semales, beli weh. Yo weh, selambi gue stres gini. Jangan cok emang. Heh, mana sampe so dengar aku ya? Mas, dia beli aku stres. Silahkan bro, silahkan bro. Hey bro. Gimana bro? Kemarin kan gue habis dari kafe nih. Avatar gue. Terus baju gue ditumpahin air sama yang anjir. Gitu doang lu cerita boy. Masalahnya lu gak ada di posisi gue. Coba lu di posisi gue. Ampungan lu. Gitu aja pakai cerita-cerita kita.
balik aja lo kampung. Dasar lemah lo. Apa lo bilang? Lo itu lemah. Apa lo bilang? Lemah kampungan. Ya maaf. Tuh, gak usah ikut. Lemah. Jawa. Gua bukan Jawa, bangsat. Ini dong. Hari itu aku benar-benar kehilangan emosiku. Aku merasa menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini. Tapi kemana Ayu? Kehidupanku hancur. Aku tidak bisa begini terus. Aku harus berubah. Aku layaknya tumbang sungai yang bersifat kuku dan polos. Jadi diriku cari, salah pilih, ku tak kembali. Semua ini takkan terjadi tanpa gejolak batinku.